Kalau kalau di Indonesia ayamnya kuku ruyuk ya, Bi ya. Iya. Kalau di Arab apa? Kuku. Dan nasinya itu ada nasi kebuli sama nasi putih, dua varian dari sini nasinya. Am nyam nyam nyam, kenyang. Kegigit ya rempahnya ya, agak pahit ya. Wah, ini memang enggak cukup sih cuma satu porsi, harus lebih nih. Kan cobain pahanya deh. Dua. Tapi di sini emang nyesuaiin lidah orang Indonesia berarti ya, Kak? Betul. Oh, gitu. Jadi di sini lebih gurih. Dan betul. Dari kentangnya pun beda loh. Kentangnya lebih tebel-tebel ya. Oh iya benar, itu kentangnya kentang yang lucu tuh. Kentang ting tung, kentang ting tung. Gas ya. Ayo. Lihat nih, gua kejar lu. Ayo. Gua pasti menang karena gua adalah rajanya main balap. Baca. Mana? Ayo, mana? Mana? Tunggu. Mana? Astagfirullah. Jatuh. Gua enggak terima. Gua tinggal. Lu hoki aja lu. Enak aja lu. Enggak, ini karena gua belum makan aja. Kalau gua udah makan tenaga gua full-full-fullan dah. Oh, gitu, perut lu kayak isi bensin ya? Lah, lu enggak tahu aja nih lu lihat ini. Gua mah sabar aja, ntar kalau gua udah makan mah. Ya udah makan aja yuk. Makan aja jatuh lagi. Gimana nih, serius nih? Iya. Berarti saji kita. Ayo cepet. Buruk, matiin aja, biarin aja. Ayo, buruk. Nah, kita udah nyampe nih di Ayam Almas. Ayam Almas, ayam apaan tuh? Ayam goreng, tapi ini ayam gorengnya beda banget, Bi. Kenapa sama bedanya apa? Kalau di Indonesia itu kan ayam goreng. Kasih tahu dulu, Arab Saudi. Oh iya bener. Ini tuh ayam nomor satu di Indonesia dari Arab Saudi. Beda dengan ayam-ayam fried chicken yang lain. Emang bedanya apaan, Bang? Oh beda dong, kalau di Indonesia itu ayam goreng. Kalau di Arab? Ayam goreng. Oke, boleh deh, yuk. Udah, langsung aja dah. Kan lu mau ngalahin gua tadi main PS kan? Mending kita langsung aja dah. Halo. Kak, mau pesan? Mau makan di sini? Kak, di sini menu yang paling the best banget itu apa? Ayam Saudi. Oh, ayam Saudi. Sama nasi kebuli. Sama nasi kebuli. Ya, tambahannya tuh dengan saus garlic dan sambal bawang. Terus minumnya kita punya Saudi Death Meal. Boleh. Mau yang dua ayam atau satu? Tiga ayam. Tunggu yang paket family. Jadi ada empat ayam, satu kentang, satu sambal bawang, dan satu saus garlic. Nanti kakak bisa tambah nasi kebulinya. Wah. Jangan kak, boleh kak? Boleh. Ayamnya yang Saudi banyak semua ya? Nah iya, nah ini nih ayamnya tuh dari bumbunya aja udah berbeda katanya. Makanya gue penasaran banget. Tambah nasi kebulinya mau berapa? Tambah nasi kebulinya satu aja deh. Ini ayamnya oren banget guys. Ini yang Saudi Death Meal? Ya, boleh. Mbak, ini ayamnya ayam goreng dari Arab gitu mbak? Iya. Kayak ayam goreng Arab. Iya, kita tuh singkatnya Al Baik. Betul. Bahasa Arabnya ayam goreng apa mbak? Hah? Ya Bang Tio tahu nih. Ayam goreng. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Ketemu Alay, dia pesan makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goreng. Udahlah. Tuh kak, ini tuh ayamnya dari Arab loh kak. Masa gimana sih kakak yang jual gak tahu? Iya nih, tapi gimana? Kalau di Indonesia ayamnya kuku ruyuk ya Bi ya? Iya. Kalau di Arab apa? Kuku. Nama siapa kamu? Altio. Altio. Orang Arab harus ada Al-Al ya. Iya, sukanya minumnya Al-Buket mah.
Tepukan juga boleh tuh. Ada al apa lagi sih? Enggak ada. Banyak al-al, al enak dan al enak banget. Ada teman lainnya, Kak? Hah? Ada teman lainnya? Boleh? Apa? Iya bingung. Enggak. Mau mineralnya 2. Kak, ini bukanya dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Iya. Serius? Serius dong, berarti sampai jam 10 malam. Iya, bener. Totalnya 138.000. Baik. Terima kasih. Bayar dulu ditanya. Debit. Ini kita makannya di atas ya, Mas? Wes, dapat langsung makan di atas nih biar bisa melihat apa pemandangan kota Depok. Iya. Mbak, ini kan namanya kan Jantor. Ini Jantor itu kan jajanan kantor. Ini deket kantor apa aja, Mbak? Iya. Banyak. Emang ada kantor di sini? Di sini banyak kantor juga, Kak. Kantor dosen. Kantor dosen, kantor ibu dosen, kantor kakak dosen. Kaca. Hah? Kalau kakaknya? Saya siapa? Content creator. Enggak, saya mah kantor. Nah, nih katanya nih mirip banget dengan yang di Arab-Arab situ, guys. Ayam Saudi, ayam apa sih? Ayam almas kalau di sini tuh. Iya kan, ayam almas ya. Coba deh, gua cicip dulu ininya. Baunya masih sama. Bau Arab, kayak... bau Arab pak. Arab banget sih. Bau ini malaikat subuh. Kok malaikat? Jangan malaikat dong. Harusnya bau unta. Terus dari warna ayamnya itu oranye banget nih. Biasanya oranye tuh. Persija. Bisa juga PPSU. Apa? PPSU. Hah? PPSU apa itu? Aduh. Apa PPSU? Persatuan apa? Terus dari nasinya aja nih, Arab banget. Kelihatannya nasi kebulinya, ya enggak sih? Karena gua dari kemarin malam gua nahan banget nih makan. Baca. Demi jantor, makanya gua langsung pesan 4 ayamnya. Ah, emang lu laparan aja setiap makan juga mesennya banyak. Emang gua lapar. Almas ini dia tuh katanya ayam goreng nomor 1 di Indonesia dari Arab Saudi, guys. Mirip banget sama ayam apa? Ayam Al-Bait. Al-Bait. Karena gua kan belum pernah ke Arab. Pernah ke mana? Arabian. Arab sama Arabian beda loh. Terus gua pesan minumnya itu yang namanya Arab Dead Milk apa? Dead Milk. Huh? Saudi Dead Milk. Nah. Huh? Saudi Dead Milk. Huh? Saudi Dead Milk. Lagi. Jadi dia susu sama Saudi-Saudian gitu. Terus ini saus, ini bukan mayones ya, ini saus memang khas dari Arab katanya. Terbuat dari apa emang itu? Paling dari mayones. Dari, ya kan gua gak tahu tadi terbuat dari apa. Makanya ini belum gua cicip juga. Okay. Lebih baik kita cobain aja langsung ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ntar dulu, lu ngerekam aja, jangan coba-coba ini, nanti udah, aja. Sisain gue ya. Ini ayamnya, guys. Bumbunya itu meresap banget sampai ke dalam. Memang kalau di Arab-Arab itu kental banget sama bumbu-bumbuan ya, makanya meresap banget sampai ke dalamnya. Nasi kebulinya ini kuat banget dengan rasanya. Kayak biasanya kan ada tuh orang bikin nasi kebuli-kebulian rasanya kurang. Itu kali ini kuat banget sih. Rasa ayamnya itu apa ya? Enak. Susah ngejelasin bumbu rempahnya, tapi ini apa ya nama rempah-rempahnya? Ini enak banget sih. Beda sama ayam-ayam di sini, Bang. Beda banget. Kalau sama ayam fried chicken di sini beda banget. Cobain sambalnya dulu deh. Terus kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget. Enak. Banyak banget kayaknya. Terus dia ngegorengnya tuh bener-bener garing. Terus diikunya langsung renyah gitu di mulut kita. Bumbunya ngeresep ke daging ya, Bang? Ngeresep banget nih itu. Ntar sausnya. Tapi ini kayak saus ini ya. Rasa sausnya itu ada hampir sama kayak mayonnaise. Tapi kayak asem-asem seger gitu, guys. Enak deh, enak. Terus dari bau ayamnya itu memang beda sih dari ayam-ayam yang fried chicken yang biasa ya. Kalau ini kayak rempah gitu baunya. Lembut banget ayamnya loh.
Dan nasinya itu ada nasi kebuli sama nasi putih, dua varian dari nasinya. Nyam-nyam-nyam, kenyang! Kegigit ya rempahnya ya, agak pahit ya. Wah ini memang gak cukup sih, cuma satu porsi. Harus lebih ini. Kalian cobain pahanya deh. Si bumbunya kerasa banget loh di ayamnya. Tapi kayaknya dia pakai bumbu apa ini ya? Belum pernah gue nyobain yang ayam rasanya kayak gini. Lain dulu. Ya. Halo Kak, aku Tio. Aku penasaran nih Kak, mau nanya-nanya boleh kan sambil makan? Kalau aku penasarannya sama Kakak gimana? Tenang dulu dong, nanya dulu dong. Kak, ini kenapa sih rasa ayamnya nih kuat banget? Cuman aku enggak tahu ini bumbunya tuh boleh tahu enggak? Boleh dikasih tahu enggak apa-apa aja gitu. Kenapa bisa meresap seperti ini ke dalam ayamnya? Kita tuh di ayamnya itu sebelum digoreng itu tuh ada marinasinya, Kak. Marinasi. Jadi ada bumbu rempahnya, makanya kenapa disebutnya Saudi. Kita tuh ada terinspirasi dari ayam Albaik sih, Kak, yang ada di Jepang gitu. Jadi ini versi Indonesianya gitu. Jadi sebelum digoreng tuh ada marinasi dari bumbu rempahnya gitu. Jadi tapi bumbu rempahnya itu rahasia. Oh. Itu kenapa bisa oren, Kak? Ya itu dari bumbu rempahnya, Kak. Oh, rempah-rempahnya itu. Rempah. Kunyit ya? Atau apa? Itu rahasia. Oh, bukan rahasia? Iya. Rahasianya gini, itu rahasia. Pekerjaan di arah persija. Nah, Kak, yang sausnya itu apa tuh, Kak? Yang putih-putih? Nah, kita ada dua varian, ada saus garlic sama sambal bawang. Ini kan saus garlic? Betul. Oh, itu bawang ternyata. Bang Tio, bukan mayonnaise. Betul. Oke. Okay. Berarti saus garlic ini lebih banyak bawang putihnya gitu? Betul. Jadi ada mayonnaise plus bawang putihnya. Garlic itu apa, Bang Tio? Garuk-garuk ini. Garlic. Kamu garlic gitu. Ini enak banget loh, seger banget ya? Bumbunya ya. Saya baru pertama kali nyobain ayam almas ini. Gitu, jadi beda banget dan aku pasti akan balik lagi ke sini untuk makan ayam ini ya. Kalau ayamnya ini ayam dari sini atau dari ayam Saudi juga, Kak? Ayam negeri. Ini ayam produk Indonesia. Ayam negeri. Ayam negeri ya? Cuma bumbunya aja. Berarti kalau pakai ayam Saudi beda ya? Beda. Kalau yang gede. Di Arab kan ayamnya gede-gede tuh. Ini kita ayam lokal. Tapi di sini emang nyesuaiin lidah orang Indonesia berarti betul, ya, Kak? Betul. Oh, gitu. Jadi di sini lebih gurih. Dan dari kentangnya pun beda loh. Kentangnya lebih tebel-tebel ya. Oh iya benar. Itu kentangnya kentang yang lucu tuh. Kentang ting tung, kentang ting tung. Ini kan namanya Saudi Dead Milk, iya kan? Apaan? Saudi Dead Milk, date. Hah? Artinya apa sih itu? Saudi pacaran. Dead itu apa, Kak? Pacaran. Enggak. Dead itu kurma. Oh, susu kurma. Kirain apa gitu. Cobain ya. Ada unsur rasa gurihnya gitu, susunya. Enak banget, enak banget. Kakak gak mau makan? Udah makan. Kak, enggak kan lama. Dia kan udah makan di sini. Kita makan berdua aja. Entar dulu. Orang lagi nanya-nanya makan dulu. Ini nafsuan banget nih dari kemarin-kemarin. Enggak, maksudnya gue belum makan. Kakaknya gue lihat juga belum makan. Sabar dulu. Kan katanya ayamnya ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia kan, Kak? Kalau kakaknya nomor 1 di hati aku, Kak. Enggak tahu sih. Kak, dia siapa sih, Kak? Saya Jantor, Kak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Aku suka lihat yang di podcast gitu, yang dari komputer. Oh iya, santai dong, santai dong. Oh iya. Lucu juga kak, dia kak. Terima kasih loh kak, tapi. Kalau yang itu kan yang terkenal moroknya itu ya. Oh iya, itu beneran. Enggak. Enggak, maksudnya Kak Tio aja terkenal yang lorok di pesawat itu kan. Iya, betul. Yang video gua videoin, yang bapra sport. Iya, udah tiduran. Kita ngorok dulu. Tuh level 1, yang level 2 keselek ntar gua udah gede. Kalau enggak Kak, saya itu dada semalam. Maaf. Saya enak ya? Lebih enak ya. Dada semalam
nggak makan-makan demi mau makan ini loh. Karena si Olga yang ngasih tahu makan almas aja besok bang enak, tapi jangan makan malam dulu. Ya udah deh, aku mimpiin kakak deh. Bisa begitu dia? Lu sini aja lu. Males gua malu dihabisin ayam gua. Nih, buat lu nasi aja nih yang gua sisain nih sama ayam terkatu. Kak, terima kasih. Eh, kakak namanya siapa? Oh, Ain. Oh, Ain. Aku Ion. Ain dan Ion. Boleh juga lu. Terima kasih ya Kak Ain. Aku mau lanjut makan dulu menikmati ini. Karena aku mau bungkus juga nanti buat teman-teman di kantor. Di sini banyak kantor apa aja kak? Ini lebih ke universitas kak. Misalnya, oh berarti kantor dosen? Iya kantor dosen, kantor dekan, kantor wisuda. Ah kantor... berarti ada bapaknya Bang Tio tuh? Bapakku kan di Padang. Nggak ada di sini berarti ya? Terus ada kantor apa lagi kak? Terima kasih banyak ya. Aku makan dulu ya Kak Ain. Baik Kak Ain. Ntar WhatsAppnya aku kasih ya. Masih aja digodain iya. Kak Ain masih single tuh, Bi. Ya ampun, sama. Jadi, buat teman-teman yang dekat sini, ini tuh dekat kampus Gundan. Dan itu cocok banget deh buat makan. Tempatnya adem, terus harganya juga gak terlalu mahal. Satu porsinya tadi itu aku yang ngambil paket family-nya aja, 77 ribu ya, kalau gak salah ya? Iya, 70 ribuan. Dan itu langsung dapat 4 ayam. Porsinya gede lagi. Ini sengaja gak gue makan, emang buat Wibi. Nasi doang? Ayamnya lo bisin? Ini ayam satu, buat lo kan bisa. Bangetan lo makan juga mau, tujuh tadi. Mau dong. Lo tulang aja dah. Jangan lupa ya, teman-teman Omnivora. Buat kalian-kalian yang di dekat Gundar lagi. Ya pokoknya kampus dari Gundar. Arah Jakarta, kalau dari Lenteng Agung. Setelah jembatan, ke sebelah kiri. Kanan. Ya, ke langsung. Kiri. Ke kanan. Kiri. Kanan. Lu dari mana? Dari arah Jakarta. Gua dari Depo. Dan cabangnya itu juga udah banyak. Ada yang di sini, ada yang di Cilodong, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Di mana lagi, Dak? Banyak dah pokoknya. Pokoknya di ayam almas ini udah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Cobain aja. Biar kalian berpindah ke sini ayamnya. Mantap banget pokoknya. Cobain banget ah. Ini bumbu apa sih ini? Garlic. Bumbu garlic. Apa tuh garlic? Iya tahu bawang putih. Dikira gua nggak tahu makanan apa ya? Tahu ya. Garlic itu bawang putih. Masa dikira nggak tahu semua ya? Dan tuh garlic itu bawang putih. Iya. Kalau union apa bang? Hah? Union bawang merah. Union lu gak bi. Ah, ini gua main sama dia jadi gua. Terus buat teman-teman yang nggak mau makan ayam goreng, di sini juga ada burgernya juga, ada beef burger, ada burger biasanya juga ya. Dan rasa burgernya itu nggak main-main loh, enak banget. Kata si Olda, tadi Olda maksudnya burger. Olda tadi beli yang di Cilodong ya? Iya. Nice info. Nah buat sobat Omnivora, jangan lupa komen ya, kasih tahu lagi. Apa nih, makanan dekat kantor-kantor kalian yang harus gue samperin, seperti ayam almas ini. Ya enggak? Jangan lupa tap. Raul. Waduh. Emang gitu makanya. Oke, alhamdulillah sudah habis. Gua mau pamit dulu. Gua Jantor, gua Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.